Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita bikin ini yuk. Sayur soun kentang oyong. Tuh. Bahan dari sayur soun kentang oyong. Ada tentu saja soun ya. Ini soun direndam. Satu kurang ya, kentang ini udah diiris, udah digoreng ya. Oyong ini, oyong ya yang belum dikupas. Cabai merah 5 butir, cabai rawit domba biar pengen pedes. Bawang merah, bawang putih 4 butir, kemiri 4 butir, garam dan fetsin. Kita iris-iris aja ininya ya, kita blender bumbu-bumbunya. Ini bumbu udah digiling ya. Ini sounnya udah dipotongin, jangan terlalu panjang juga. Oyongnya udah diirisin, tadi udah dikupas semuanya, kentang. Kita langsung aja goreng bumbunya. Tumis. Tumis hingga harum ya. Ini udah wangi ya, udah mateng. Tambahkan air sedikit. Beri garam dan fetsin. Nanti kalau perlu dikasih kaldu ya. Tambahkan oyong. Tunggu hingga oyong layu. Oyongnya udah layu ya. Masukkan kentang. Cek rasa ya. Boleh tambahin kaldu sedikit pisan. Masukkan sounnya. Ditambah soun, jadi ini enggak ya? Kurang garam enggak? Enggak pas. Tunggu sebentar. Nih, udah matang sayurnya. Sayur soun kentang oyong sudah jadi, cobain ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.